Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Buat pecinta pesan aji di Bumi Nuswantoro ini, pada kesempatan kali ini kita akan saksikan yaitu sebuah wedung. Wedung ini merupakan wedung temuan, otentik temuan asli Kota Salatiga. Wedung peninggalan Mataram kuno, sebuah artefak yang tentunya sangat unik, antik. Karena wedung Hindu ini lain daripada yang lain, kondisinya sudah membatu, sangat satu wedung itu bisa diartikan gedung yang digunakan untuk membendung. Jadi secara filosofi wedung itu suatu pusaka digunakan untuk membendung sesuatu, membendung masalah dan lain sebagainya. Wedung biasanya suatu pusaka pemberian dari garis ibu. Ini kondisi wedungnya, kondisi setelah mutih. Jadi kondisinya seperti ini, sudah platina, karbon, hal yang lumrah. Karena pusaka-pusaka temuan tidak mungkin utuh-utuh seperti mulus seperti baru, tapi kondisinya seperti ini. Tapi walaupun seperti ini terbilang utuh. Ini kondisinya sudah karbon, platina, luar biasa. Wedung peninggalan Mataram kuno, bisa disebut juga wedung Hindu karena Salatiga merupakan wilayah dari dinasti atau wangsa Sanjaya. Wedung peninggalan Mataram kuno sangat otentik sekali, membatu, sudah dibersihkan, direndam berbulan-bulan sehingga hasilnya seperti ini. Ini kondisi mutih, materialnya sudah terlihat sahdu. Wedung peninggalan Mataram kuno atau dikenal dengan wedung Hindu. Dengan pesikotaknya ini juga sekilas ini ada combongnya, tapi combong secara alami. Walaupun combong ini bukan termasuk sombro, karena combongnya combong alami dan buatan. Gedung yang sangat otentik, sebuah artefak kuno yang layak untuk dikoleksi, apalagi gedung peninggalan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Gedung sangat luar biasa, satu pusaka tindih. Tentunya dengan pusaka tindih wedung ini bisa menangkis atau membendung masalah-masalah, sehingga masalah pun juga sirna. Wedung yang sangat otentik, jamin keasliannya, berani uji lab apakah benda ini benar-benar atau tidak. Jelas melihat kondisi seperti ini sudah dipastikan ini pusaka benar-benar. Gedung yang sangat sahdu, seperti kota pintas mirip sebuah batik, tapi ini ternyata wedung. Gedung yang sangat sahdu, rahayu. Oma Keris Salatiga, informasi silahkan. Search Google, ketik Oma Keris Salatiga,
akan terlihat di pencarian Google, ada alamat Galeri Oma Keris Salatiga dan Google Maps, ada juga kontak nomor telepon, SMS, dan WA di nomor 082-135-135-007. Oma Keris Salatiga,